Tepat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Bayangkari Cabang Kota Jambi menghadiri upacara peringatan Hari Kartini ke-139 tahun 2018. Acara tersebut dihadiri oleh PJS Wali Kota Jambi Muhammad Fauzi beserta jajaran Forkopimda Kota Jambi, Wakapolresta Jambi AKBP Bambang Irawan, perwakilan Bayangkari Cabang Kota Jambi Nyonya Epi Bambang Irawan, Sekretaris Daerah Kota Jambi Haji Budidaya, Staf Ahli Wali Kota dan Asisten Sekda, Kepala OPD Pemerintah Kota Jambi dan organisasi wanita lainnya. Acara tersebut mengambil tema dengan semangat Kartini kita dukung ekonomi perempuan kreatif. Acara tersebut berlangsung meriah, diisi dengan hiburan oleh Kartini-Kartini masa kini. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata.